Halo sahabat Timnas Indonesia, salam olahraga. Berikut link live streaming Timnas Indonesia versus Malaysia. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik setiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari simak pembahasannya. Timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan Malaysia untuk memperebutkan medali perunggu cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2021. Duel Indonesia-Malaysia rencananya dihelat di Stadion Minh Dinh, Hanoi, Vietnam, Minggu 22 Mei 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Medali perunggu adalah pencapaian terbaik yang bisa diraih Timnas U23 Indonesia dari ajang SEA Games 2021 Vietnam. Sebab Witan Sulaiman dan kawan-kawan terhenti di semifinal setelah takluk 0-1 dari Thailand. Harapan Timnas Indonesia untuk mendapat medali emas cabang sepak bola pertama sejak 91 pun kembali pupus. Di sisi lain, Malaysia juga gagal ke final SEA Games setelah menyerah 0-1 dari tuan rumah Vietnam. Skuad Garuda Muda tidak ingin pulang ke tanah air dengan tangan hampa. Mereka bertekad untuk mendapatkan perunggu. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, optimis Timnas U23 bisa mengalahkan Malaysia untuk meraih medali terakhir. "Saya yakin kami akan pulang ke Indonesia dengan medali SEA Games 2021," tutur Shin Tae-yong dalam jumpa pers menjelang laga Indonesia versus Malaysia. Namun perjuangan Indonesia tampaknya akan berat karena beberapa pemain pilar dipastikan absen melawan Malaysia. Mereka adalah Ricky Kambuaya, Firza Andika, Rahmat Irianto, dan Egy Maulana Fikri. Tiga nama pertama tidak bermain karena kartu merah saat melawan Thailand di semifinal. Sementara itu, Egy Maulana Fikri belum pulih dari cedera lutut yang didapat saat tampil kontra pasukan gajah alias Thailand. Kemudian gelandang Syahrian Abumanyu juga diragukan tampil karena mengalami cedera hamstring. Apabila Syahrian Abumanyu absen, Timnas Indonesia akan melatih Malaysia dengan kekuatan 14 pemain. Artinya, Timnas Indonesia akan memiliki 4 pemain cadangan, salah satunya kiper untuk melawan Malaysia. Sungguh berat Timnas Indonesia di perjalanan memperebutkan perunggu. Timnas Malaysia versus Malaysia bisa Anda saksikan secara langsung di TV Nasional, RCTI, dan News TV. Dan dapat Anda saksikan juga melalui live streaming di RCTI Plus. Bagaimana pendapat kalian? Admin tunggu komentar kalian di kolom komentar. Salam olahraga!